pagi. Apakah Anda sudah sarapan? Menu ini sepertinya cocok loh untuk sarapan, tapi nanti dulu. Sebab ini bukan makanan betulan, ini cuma replika makanan. Halo, nama saya Yoyong. Saya pemilik dari Crayons Craft & Co. di Bandung. Mari kita cintai produk Indonesia karya anak bangsa. Bisnis replika makanan ini sebenarnya berawal dari kecintaan saya terhadap clay. Awalnya saya bikin dulu clay miniatur. Kemudian dari clay miniatur itu ingin bisa membuat sebuah replika makanan. Karena saya sering mengunjungi restoran yang memajang banyak sekali replika yang cukup bagus. Dan kemudian saya coba buat dan akhirnya berhasil hingga saat ini. Pada saat saya mulai merintis, saya boleh dikatakan sebagai pemerakarsa pembuat miniatur gerobak makanan khas Indonesia. Dari situ saya berkembang membuat replika-replika makanan juga, dan pada satu saat ada yang memberi penghargaan dari Indonesian Good Design Award untuk jasa pembuat replika makanan terbaik di Indonesia. Dengan berkembangnya dunia kuliner di Indonesia, jadi makin banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin jadi lebih eye-catching dibanding kompetitornya. Jadi biasanya saya sarankan untuk memasang replikanya lebih banyak supaya orang ingin mencoba dan membeli produk makanan tersebut. Selain dari restoran, kafe, juga kini banyak dokter-dokter gizi yang mulai memesan untuk mendisplaykan porsi makanan yang sehat. Juga dari dinas-dinas kesehatan, ada dinas perikanan. Prosesnya memang butuh jam terbang yang cukup, bagaimana membuat sebuah replika itu agar replika itu kelihatan sedap di mata dan kelihatannya nikmat untuk dimakan. Nah, ini adalah proses pewarnaan clay. Kemudian saya kasih warna coklat gelap, kemudian saya aduk sampai rata. Nah, ini yang disebut resin cair. Saya tuangin sini. Ceritanya kacang merah yang sudah dihaluskan kira-kira jadi seperti bubur kacang merah. Yang tadi saya pakai jenis resin clay, dan sekarang saya pakai clay jenis whipping. Ini dessertnya udah jadi. Ini adalah salah satu proses pembuatan replika makanan, dan tentu saja setiap model replika mempunyai finishing yang berbeda-beda. Produknya bagus, unik sih lebih tepatnya ya, karena mungkin satu-satunya di Bandung. Pengerjaannya juga pasti rumit, dilihat itu detail sekali antara dami sama aslinya. Mirip banget. Kalau misalnya dia dipakai oleh yang punya bisnis kuliner, dia menurut saya akan sangat meningkatkan penjualan. Cara untuk memesan replika yaitu caranya dengan mengirimkan foto terlebih dahulu makanan yang akan dipesan replikanya kepada kami. Proses pengerjaan selama 2 minggu hari kerja. Setelah pelunasan, barang tersebut baru bisa kita kirim ke alamat pemesan. Pada tahun 2007 saya mendapatkan rekor MURI. Saya juga pernah memenangkan award, yaitu sebagai UKM terbaik di Indonesia. Negara-negara yang pernah pesan ada dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.